Annyeonghaseyo. Kembali lagi dan aku Anggi, Happy New Year. Makanya kali ini aku udah penampilan baru. Rambutnya udah pendek, udah gak sepanjang yang kemarin. Sekalian bung sial. Oke guys, jadi aku kali ini mau nge-review hair tonic yang aku pakai sudah berbotol-botol. Aku udah pakai sebanyak itu. Ya, tapi aku gak simpan per botol-botol pelan botolnya karena itu hanya akan menumpuk di rumah saya yang sudah seperti gudang ini guys. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan lupa buat di like, subscribe. Kalau udah, kita langsung ke videonya. Oke guys, jadi di sini aku mau nge-review tentang hair tonic. Ini hair tonic dari NR. Ini yang buat hair loss, yang buat rambut rontok. Oke, jadi cerita sedikit pengalaman. Jadi dulunya tuh sebelum aku pakai ini tuh rambutku tuh rontok parah guys. Apalagi seperti yang kalian sudah tahu, saya ini sangat suka menggonta-ganti warna rambut saya. Terus dilurusin lah, dikeritingin lah, digimbalin lah, pokoknya tak macam-macamin semuanya. Jadi rambut saya tuh rusak guys, terus dia rontok parah. Dan satu lagi, dia tuh ketombean guys, gila. Jadi habis keramas saya tuh bisa gatal kepalaku. Nah terus dulunya tuh aku pakai yang kayak gini, tapi yang satunya lagi yang buat normal hair kalau nggak salah. Aku pakai itu tapi aku tetap ketombean, terus kayak tetap gatal gitu kepalaku. Nah jadi kakakku pakai yang ini sama papaku kan. Nah, terus tak cobain lah. Jadi ku coba. Nah, pas keramas ku coba, kok enak. Kok malah jadi nagih, guys. Jadi tapi beneran, jadi aku coba, aku minta punya kakakku, Bang. Tak minta ya hair tonic-nya. Jadi aku pakai. Enak loh di kepalaku, sensasinya tuh kayak ada sorry guys, tadi ada kecelakaan maut, kecelakaan berantai di dalam kamar saya. Nah jadi tadi ceritanya pemanas sampai aku pinjam punya kakakku, terus aku pakai ini tuh rasanya kok enak di kepala, kayak ada mentalnya gitu. Terus bisa menghilangkan gatal di kepalaku guys, dan satu lagi dia juga menghilangkan ketombeku guys. Tapi kalau untuk awal-awal dia nggak langsung kayak bisa nyembuhin rambut rontok, jadi memang harus dipakai berapa botol gitu. Dia sekarang sangat membantu rambutku nggak rontok banyak guys. Serius, aku kalau keramas rambutku nggak serontok yang dulu-dulu guys. Itu kalau keramas tuh gila, bisa banyak banget. Jadi pakai ini itu memang betul klaimnya, tapi memang gak ada yang instan di muka bumi ini. Cuman yang paling instan itu kalau misalnya kalian langsung pakai, itu bisa menghilangkan gatal di kulit kepala kalian guys. Nah terus dia juga bisa membantu menghilangkan ketombe di kulit kepala kalian, kayak gitu. Tapi sebenarnya penyebab ketombe itu bukan hanya karena kita salah pakai hair tonic, tapi terkadang itu kita juga bisa salah pakai shampoo guys. Nah jadi kalau kita cocok pakai shampoo, kita juga bisa ketombean. Selain itu rambut juga bisa rontok. Jadi kalian tuh harus bisa cari shampoo yang cocok sama kalian guys, terus kalian sesuaikan dengan hair tonicnya. Jadi hair tonic ini juga cocok-cocokan guys, jadi belum yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian juga, kayak gitu loh. Tapi so far ini so good sih, serius. Kalian boleh coba. Kalau di sini tuh harganya 108.000 sebotol ini. Ini berapa mili sih? Ini 200 mili guys. Tapi serius, aku kalau pakai banyak-banyak sih jadi cepat habis. Nah ini kan bentuknya kayak gini nih. Jadi nggak enak guys kalau kalian pakai langsung dari sini, kayak boros banget gitu kan. Tumpahnya juga kayak langsung muncrat-muncrat gitu. Nah jadi kalau aku tak pindahin guys ke botol yang ini, kayak gini, yang spray kayak gini. Kayak gitu. Jadi kan aku pindahin ke botol kayak gini. Jadi kalau dipakai itu enak guys, kan tinggal
part-part kalian punya bagian kulit kepala, terus kan sempat tinggal sempat-sempatin kayak gitu guys. Dan ini tuh teksturnya cair guys, cair warnanya hijau, hijau agak kebiruan gitu. Jadi cara pakainya kayak gitu. Terus aku pakainya itu pas selesai keramas, langsung aku pakai guys di kulit kepala. Jadi ini pemakaiannya tuh hanya untuk di kulit kepala guys. Aku nggak pernah pakai di rambut. Karena buat apa sih pakai di rambut? Kan ada serum rambut. Kayak gitu guys. Jadi ini memang pemakaian buat kulit kepala, hindari di mata. Maksudnya kalau macam dia udah netes, langsung segera dilap atau enggak dicelupin di air bersih mata kalian biar enggak iritasi guys. Oke guys, oh iya, terus ini juga kalau pemakaiannya udah agak lama, dia bisa membantu apa rambut kamu biar bisa lebih cepat panjang kayak gitu. Dia membantu proses pertumbuhan rambut kamu gitu guys. Jadi so far ini sangat cocok di kulit kepala saya, sangat cocok buat saya. Dia tidak menyebabkan efek samping apapun, bahkan dia nggak berminyak guys. Karena banyak sekali hair tonic yang saya pakai itu justru bikin rambut saya tuh cepat sekali lepek. Padahal baru keramas satu hari loh, biasanya udah lepek. Padahal kagak pakai helm loh, cuma di rumah doang loh. Tapi ini guys, dia nggak bikin lepek kulit kepala Anda. Jadi betul-betul ini bagus guys. Oke, jadi sekian dulu review dari Anggi. Semoga review ini bermanfaat buat kalian yang bingung mau pakai hair tonic apa biar gak ketombean dan gak rambut rontok. Kalian boleh nyobain ini guys. I see you in the sunlight. Oke, jadi sekian dulu video dari Anggi. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.